Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, pernahkah kita marah, kecewa, sakit hati kepada orang yang pernah kita tolong tapi tidak ada rasa terima kasihnya, bahkan mengecewakan kita? Namun kalau kita renungkan, mengapa kita harus marah karena sikap orang yang tidak sesuai dengan harapan kita? Mengapa kualitas pribadi kita harus berubah hanya karena orang lain? Paus Franciscus dalam Amoris Laetitiae mengatakan, ramah merupakan tuntutan hakiki dari kasih. Sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk bersikap ramah pada orang-orang di sekitar kita. Mari kita ingat nasihat Bunda Teresa, kebaikan yang engkau lakukan hari ini barangkali sudah dilupakan orang besok. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik.